So guys, welcome back again with me and QUICKSWAP or QUICKCOIN again and again. Wow. Today I want to review again about QUICKCOIN. It's very, very potential for trade and quick. It's very, very nice. Look at this. In a time frame 15 minutes from Binance Exchange, quick bullish pattern again and again. Wow, it's very, very amazing. Look at this chart pattern. Setelah menyentuh area support di sekitaran 37 dolar Indonesia, daripada si quick ini sendiri yang sangat membangunkan Indonesia, si quick ini sendiri terus melanjutkan trennya yang sangat ciamik ya guys ya. Ya bisa dibilang si quick ini sendiri sudah benar-benar recover gitu dengan comebacknya ke 100 dolar Israel kembali setelah sebelumnya. Kalau kita lihat di sini, si quick ini sendiri sempat mengalami yang namanya koreksi guys ya. Dan untuk potensial target long term daripada si quick ini sendiri mungkin bisa mencapai angka sekitaran di 175 dolar sampai ke 175 dolar sampai ke 245 dolar untuk area target long term daripada si quick ini sendiri ke depannya. Aneh rasa ini benar-benar sangat realistik, ini benar-benar honest review daripada aneh yang isinya dengan potensial quick ini sendiri sangatlah membangunkan ke depannya, bisa membuat new all time high, bahkan bisa comeback ke 500 dolar Israelnya sebelumnya. Segitu saja update terbaru tentang QUICKCOIN kali ini. Tetap melakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching. Salam quick to the moon.